Hey guys, kali ini aku buat tutorial cara mengatasi klaim hak cipta pada video YouTube tanpa aplikasi. Jadi kita harus buka dulu Google Chrome dan kita harus memasuki YouTube Studio website atau YouTube Studio beta. Kita klik dulu di sini studioyoutube.com. Di sini ada tertera di sini yang biasa dipakai para YouTuber untuk menganalisis channelnya, dan di sini bisa kita atasi klaim hak cipta kita di dalam video tersebut dengan cara apa. Nah, di sini kita kupas dulu caranya gimana, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, dan ikuti alur tutorial aku ya guys. Nah, di sini harus tekan dulu keterangan yang ada di sini guys, tayang tanda video, terus kita lihat di sini apakah konten aku masuk copyright atau enggak. Di sini ada keterangannya, klaim hak cipta guys. Ini yang aku zoom in. Ini ada keterangannya klaim hak cipta. Kita tekan klaim hak ciptanya. Di sini ada keterangannya, video Anda tidak memenuhi syarat untuk monetisasi karena ada klaim hak cipta gitu guys. Nah, kita tekan dulu lihat detail. Nah, di situ kita akan diarahkan ke alur untuk ringkasan status hak ciptanya. Kita pilih di sini tindakan. Di sini ada keterangannya, musik yang aku pakai bukan musik sih, tapi ya apa ya, surat al-mulku yang dibacakan oleh Qori Muhammad Taha. Dan di sini kita ganti aja, takutnya ada apa-apa sama video aku, karena takutnya ya namanya kita waspada gimana gitu kan, kita atasi. Nah, kita ganti aja dengan lagu guys, takutnya ya kalau misalnya kan kalau klaim hak cipta nanti kan nggak dapat menghasilkan dolar kalau kita udah dimonetisasi. Nah, kita ganti aja lagunya gitu guys. Sebenarnya aku mau nukar lagunya sih, tapi dengan sesuai konten aku, keutamaan surat al-mulku ya aku cantumkan sound yang cocok aja guys. Tapi pas itu aku upload di YouTube dan ternyata copyright gitu guys. Nah, sini aku pilih aja genrenya. Di sini berbagai genre loh, di sini banyak banget genrenya. Ada yang sinematik, klasik. Kita pilih sinematik aja biar kelihatan lebih keren gitu. Ini kayaknya ngelag terus layar aku nih karena efek dipakai. Ya, gimana lah. Kita ada ganti aja genrenya. Ini kenapa ya? Ganti aja genrenya guys. Sinematik kita terapkan. Nah, sini udah ada keterangannya. Maaf ya guys, ada ambulan lewat, agak berisik juga sih soalnya rumah aku tepi jalan raya. Kecuali kalau rumah orang ada juga yang di pedalaman. Bukan pedalaman sih, tapi masuk simpang. Kita dengar dulu kayak gimana suaranya. Oke guys, setelah aku ganti soalnya kita tekan simpan ya guys. Kita klik, terus kita tekan simpan lagi, terus kita tunggu aja sampai selesai ya guys.
Nah, di sini ada keterangannya sedang diperiksa gitu guys, sedang diproses. Nah, nanti kita tunggu aja hasilnya sampai selesai ya guys. Nah, hasilnya udah kelihatan guys, tidak ada lagi klaim hak ciptanya. Dan harusnya kita refresh dulu ya websitenya supaya hasilnya kelihatan gitu guys. Nah, sudah hilang kan, tidak ada. Nah, sekian dulu tutorial pada hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya guys, dan jangan lupa like jika kalian suka, komen, beri saran dan kritikan agar aku buat konten selanjutnya, dan share ke seluruh teman-teman kalian kalau misalnya tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, see you next time, bye bye.